nggak ada jalan keluar untuk usaha sekitar sini. Harapan saya bisa betul-betul produktif, membantu para penyandang disabilitas untuk mengembangkan usahanya terlebih di kondisi pandemi COVID saat ini. Tidaknya dengan bantuan mobilitasnya, kendaraan, kemudian bahkan dengan peralatannya, dengan bahan bakunya sesuai dengan usahanya selama ini, akan membantu memajukan mengembangkan usaha sehingga disabilitas akan lebih produktif lagi, lebih efektif lagi dalam menjalankan usahanya, yang nanti akan sejahtera dengan kemandiriannya. Terima kasih kepada Kemensos atas bantuan motor, mobilitas, berikut peralatan dan bahan baku yang diberikan sesuai dengan jenis usahanya.